Fitur terbaru Instagram, stiker @yours, jadi sorotan karena dinilai rentan terhadap kebocoran data pribadi. Bahkan, bisa dijadikan modus penipuan terbaru di dunia maya. Seorang pemilik akun Twitter membagikan cerita tentang temannya yang mengalami penipuan karena baru saja mengunggah nama panggilan melalui fitur @yours. Ternyata, nama panggilan semasa kecil yang diunggah justru berhasil dimanfaatkan si penipu untuk meyakinkan korban. @yours merupakan stiker interaksi baru yang bisa diakses melalui fitur story Instagram dan memungkinkan penggunanya saling menambahkan postingan dengan topik serupa sampai menjadi rantai pesan. Mulanya, fitur ini kerap dipakai untuk berbagi foto-foto unik. Namun, belakangan challenge ini malah banyak yang meminta pengguna untuk mengunggah data pribadi, seperti tanggal dan kota lahir, nama panggilan, nama orang tua, bahkan foto selfie dengan KTP, yang tentu saja bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lewat data pribadi yang terpublikasi di media sosial, para penipu tentu akan lebih mudah memanfaatkannya untuk melakukan modus kejahatan seperti meminta transfer uang dan membobol akun-akun media sosial. Untuk mencegah modus penipuan seperti ini, kita seharusnya tidak mudah mengunggah informasi yang berhubungan dengan data pribadi ke media sosial. Para pengguna media sosial pun harus lebih berhati-hati dan waspada, serta tahu batasan terkait informasi yang akan dibagikan.